Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tentu sahabat sudah mengetahui bahwasanya wakaf merupakan ibadah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang berwakaf tersebut sudah wafat. Wah, menarik sekali nih. Alhamdulillah, Humas Darut Tauhid kembali membuka layanan wakaf bagi sahabat yang ingin berwakaf. Saat ini, ada 7 program wakaf yang sedang berjalan di Pesantren Darut Tauhid. Antara lain, wakaf 7 masjid Darut Tauhid, wakaf sarana pendidikan, wakaf sarana kesehatan, wakaf asrama tahfiz Quran, wakaf Al-Quran, wakaf media dakwah, dan wakaf umum. Mungkin dari beberapa sahabat di sini ada yang bertanya, di mana sih lokasi kantor Humas Darut Tauhid itu? Sahabat tidak perlu khawatir. Untuk lokasi kantor Humas Darut Tauhid sangat mudah diakses kok, karena lokasinya masih satu komplek dengan Masjid Darut Tauhid. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita membangun rumah di syurga dengan berwakaf di Darut Tauhid. Sahabat wakafkan, kami makmurkan, dan kami produktifkan.